Dalam video kali ini kita akan mengawaki Sakura Mikro bersama Mas Erwin. Jangan skip-skip ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi atau tips dari Mas Erwin. Yo, saksikan terus. Berikut ini adalah bahan Sakura Mikro yang akan dipermak oleh Master Erwin. Daripada kalian penasaran, yo ikuti videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, agar Om makin semangat buat video-video lainnya. Hai guys, ini Bokong Jontek bonsai unik. Menjenik ini kelas sedang di trainer oleh Pak trainer dari Erwin Kririn dari Purbalingga. Ini saya sebagai saksi bahwa Mas Edwin itu adalah trainer berkisar 5000 pohon. Oh, 5000 pohon sudah dikawati. Luar biasa. Langkah pertama apa yang dilakukan Mas Erwin? Ya, pruning dulu. Penggundulan pohon. Penggundulan daun. Daun jangan keliru. Iya. Saya kan nunggu latihan, Pak. Saya mikirin pohonnya sampai rontok, Pak. Iya, ini karena 5000 pohon. Ini tangannya pecah-pecah. Kepala Pak. Sampai rambut nih. Tidak tumbuh. Ini pecah tangan saya, Pak. Dua-duanya jempolnya. Iya, pecah ini. 5000 pohon, betul itu. Iya, Pak. Apa saksinya? Berkisar 5000 pohon. Sejak tahun 2016 saya menyaksikan Mas Edwin Renner di Pak Alex Susanto. Keseharian Master Erwin memang meliuk-liukkan cabang pohon teman-teman. Jika 5000 pohon sih sudah pasti terlampau. Bahan yang akan kita training kali ini adalah Sakura Mikro. Agar hasil akhirnya sempurna, teman-teman harus mengetahui 5 hal penting dalam proses pengawatan bonsai. Berikut adalah tips dan trik dari Master Erwin mengenai 5 hal tersebut. Pengawatan bonsai dilakukan dengan tujuan untuk membentuk batang, dahan, serta ranting sesuai dengan gaya bonsai yang diinginkan. Kawat yang digunakan pun bukan sembarang kawat, harus yang anti karat supaya tidak meracuni tanaman bonsai. Misalnya dapat menggunakan kawat yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Selain anti karat, kawat ini cukup lentur dan kuat. Dan khusus untuk penggunaan kawat di sini, Master Erwin menggunakan black wire agar terlihat makin garang dan sangar. Nah, ini kita masuk hal penting dalam proses pengawatan. Hasil pengawatan tergantung pada kecepatan tumbuh berbagai jenis tanaman itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengawati bonsai. Yang pertama, lilitan kawat harus dengan kemiringan 45 derajat terhadap batang yang dililitkan. Tujuannya adalah agar batang atau cabang yang dililit kawat akan tumbuh optimal. Selain itu, tingkat kemiringan 45 derajat ini sendiri akan mempermudah dalam mengarahkan atau menekuk-nekuk batang tersebut. Tips yang kedua adalah mengawati dimulai dari bawah atau dasar cabang menuju ujung cabang. Tips yang ketiga, untuk pengawatan ujung batang, ujung kawat bisa dimasukkan ke dalam tanah sebagai penguat sebelum dililitkan. Tips yang keempat, apabila ingin mengawati seluruh pohon, mulailah dari batang, lalu cabang utama, dan dilanjutkan ke cabang-cabang sekunder lainnya. Tips yang terakhir, yang kelima, setelah pengawatan selesai, batang atau cabang bisa dibengkokkan dengan perlahan-lahan ke arah yang diinginkan. Dan rahasianya, supaya cabang tidak patah, tekankan ibu jari tangan kiri pada pangkal cabang tersebut sambil tangan kanan mengerjakan pembengkokan. Arahkan seluas dan senatural mungkin agar liukan-liukan terlihat natural. Bagaimana teman-teman? Mudah atau susah? Nah, bagi kalian yang tak ingin susah-susah, langsung saja datang ke Lemberang, Sokaraja, di Galeri Bonsai Pak Santo. Kalian tinggal pilih saja, cukup dengan merogoh kocek yang tidak terlalu mahal, kalian akan mendapatkan bahan dengan liukan berkualitas rasa Mas Erwin. Dan lebih kerennya lagi, bahan-bahan mame di sini sudah pernah diekspor hingga ke luar negeri loh teman-teman. Silakan cek videonya Om di pojok kanan atas. Mas Erwin, mungkin bisa diceritain ya. Untuk Sakura Mikro ini kesusahannya atau karakternya gimana, Mas? Singkat aja, Mas. Sakura Mikro itu karakternya renyah, gampang meretak-meretak. Cuman jangan takut, guys. Nggak bakal mati, yang penting jangan putus urat-urat. Apa namanya, kulitnya jangan sampai putus full, nggak boleh putus full, asal ada kulit sedikit hidup, masih bisa hidup. Hidup untuk karakternya batangnya sendiri gimana, Mas Erwin? Lentur cuman renyah gitu loh. Renyah.
Terus teman-teman ini biasanya ada keluhan untuk sakura mikro ini, katanya kekurangannya akar lebih cepat besar daripada batang. Ada tips-tips untuk mengakalinya gimana Mas Irwin? Harus diprogram akal, potong. Potong. Press. Kalau mau bikin formal, press. Press, press, press. Bisa bikin formal. Nanti yang keluar serabut-serabut, atasnya membesar. Oh gitu. Iya. Terus mungkin ada plan baru atau plan B, akar tadi dijadikan batang, itu gimana Mas Erwin? Bisa, sakura kan kelebihannya batang bisa di stek, akar juga bisa hidup. Akar masukin ke dalam batu karang, suruh biar hidup, jadi ekstrim, jadi pohon di atas karang. Oke. Okay. Pohon istimewa sakura itu. Iya. Coba putar-putar lagi Mas Erwin penampakannya, biar teman-teman bisa melihat cantiknya bahan ini. Demikian tadi kita saksikan bersama terkait dengan pengawatan sampai jadi bahan bonsai. Jangan lupa, ini pohon sakura mikro. Ini banyak sekali di daerah sini ya. Jadi tolong subscribe dan komen, like dan share, like dan share terkait dengan cara pengawatan ataupun cara membentuk bonsai sakura mikro, biar Mas Eko tetap semangat dan mendapatkan mendapatkan ini ya. Iya. Apa cek? Pokoknya subscribe aja teman-teman. Nah, pokoknya jangan lupa. Saja. Jangan lupa hanya subscribe. Cetik. Biar kita semangat. Komen berjamaah. Siap. Siap semangat. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini adalah hasil karya dari Master Erwin teman-teman. Melalui tangannya, liukan-liukan pohon-pohon mungil ini sangat luas, terlihat natural dan artistik. Bisa dilihat teman-teman, semua liukan-liukannya sangat menginspirasikan naturalis alam sebenarnya.